أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه wa man saro binahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Zat pencipta alam semesta yang telah memberikan kepada kita banyak karunia yang tidak terhingga. Hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada tafsir surat Al-Insyiqaq atau lebih dikenal dengan Idza Sama'un Syaqqat atau disebut pula Insyaqqat, yaitu peristiwa terbelahnya langit pada kelak hari kiamat. Pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki." Wahai sekalian para manusia, sesungguhnya kalian telah berbuat dan akan berbuat dan terus senantiasa akan berbuat dan beramal, maka sesungguhnya amal tersebut tidak lain kalian persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ila rabbika kadahan famulaki, dan kalian akan mendapatkan imbalan ganjaran pahala yang kalian akan terima. Ai innaka satulqa ma amilta min khairin aw syarrin. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan baik maupun perbuatan-perbuatan buruk. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ataupun diriwayatkan dari Jibril alaihi salam meriwayatkan ya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Jibril pernah berpesan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Wahai Muhammad, wahai Nabi yang mulia, wahai utusan Allah yang terakhir, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau ujung-ujungnya akan menjadi mayyit, akan meninggal dunia." Hidup ya, mau hidup sesuai dengan syariat agama, mau hidup atau menyelisihi syariat agama, fa innaka mayyitun, ujung-ujungnya engkau akan meninggal dunia. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquk, dan silahkan engkau cintai sesukamu, maka sesungguhnya apapun yang engkau cintai pasti engkau akan meninggalkannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulakih, dan berbuatlah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasannya. Tiga pesan ini disampaikan Jibril kepada Nabi besar kita Muhammad alaihi salatu wasalam, hiduplah sesukamu. Ya, mau memilih jalan kebenaran, ya mau hidup
ya penuh dengan kegembiraan ataupun hidup yang bagaimanapun, ujung-ujungnya manusia itu akan mati. Ya, hidup kita 60 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun pun atau 120 tahun pun, ya, kekuatan yang Allah berikan kepada kita adalah sementara. Kita akan menjadi mayit. Ya, sekuat-kuat manusia apapun, dia akan menjadi bangkai. Dia akan kehilangan nyawa. Dia akan meninggalkan dunia ini. Sehingga diperintahkan kepada Jibril, ya, hiduplah sesukamu. Mau hidup dengan pola apapun, ya, suka maupun duka, senang maupun susah, ya, ujungnya adalah kematian. Engkau akan menjadi mayit. Wa ahbib masyik, sukailah sesukamu. Ya, engkau suka akan angan-angan dunia ataupun suka terhadap apapun di dunia ini, sesungguhnya barang yang kita sukai niscaya kita akan meninggalkannya, termasuk anak, termasuk istri, termasuk harta, termasuk benda, rumah. Apapun yang kita sukai, ujung-ujungnya kita akan berpisah. Kita akan tinggalkan sesuatu yang kita sukai tersebut. Wa'mal masyik, dan berbuatlah sekehendak dirimu, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan-balasannya. Ibarat di dunia ini adalah menanam. Ya, seseorang petani menanam padi dengan bibit yang unggul, kemudian dirawat, ya, kemudian diberikan pupuk, ya, dijaga dari hama-hama dan mara bahaya, sehingga menghasilkan panen yang luar biasa, yang membawa kepada keberuntungan. Hidup kita juga demikian. Hendaknya kita memilih bibit-bibit amal yang dahsyat, memilah-milih perbuatan-perbuatan, kemudian menjaganya, kemudian merawatnya, hingga kita ujungnya nanti mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka mulakih, kita akan mendapatkan balasannya. Sebagaimana pula tertera di dalam surat yang lain, wa anna lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura summa yujzahul jazaa'al aufa. Bukankah manusia ini di dunia hanya sekedar berusaha, usaha baik yang terpuji maupun usaha yang tidak baik. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan usaha tersebut akan dilihat oleh Allah. Summa yujzahul jazaa'al aufa, kemudian Allah memberikan balasan, balasan yang seadil-adilnya. Tidak mungkin Allah lupa, lalai atau mengurangi akan pahala kita. Justru sebaliknya, banyak dari dosa-dosa kita Allah ampuni. Keburukan-keburukan kita Allah tutupi. Dan kebaikan-kebaikan Allah berikan lipat ganda. Sebagaimana misalnya dalam keutamaan puasa Asyura, ya, yang dimulai sekarang Tahsu'a, besok Asyura, ya, 9 Muharram, 10 Muharram. Rasulullah SAW berpesan, barang siapa yang berpuasa di 10 Muharram, maka Allah hapus dosa setahun yang lalu. Luar biasa. Hanya puasa sehari, dosa selama setahun Allah hapus. Allah Maha Pemurah, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Benar, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menjadikan dunia ini ada.
memakmurkan dunia, kemudian mengisi dengan manusia-manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan Allah Maha tahu manusia itu makhluk lemah. Manus, ya, dia dari kata nisyan, orang yang sering lupa, sering lalai, lebih banyak lalainya. Selain itu, ya, manusia banyak ingkar terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Namun sekali lagi Allah Maha Pengampun. Dengan seorang berpuasa sehari, ya, Allah hapuskan dosa setahun yang lalu. Ini suatu keutamaan yang besar. Dan betapa banyak amal-amal yang Allah lipat gandakan, walaupun amalnya kecil. Misalkan sedekah, ya, dengan sebiji kurma misalkan, Allah jadikan satu biji kurma menjadi 700 biji. Sab'i mi'ati di'fin. Padahal satu kurma beratnya mungkin, ya, tidak sampai satu on, namun menjadi 700 butir. Allah berikan perumpamaan di dalam Al-Quran, satu biji kurma tersebut tumbuh di tanah yang subur, yang gembur, kemudian membuahkan cabang 7. Dari setiap 7 cabang membuahkan 100 buah, sehingga 700 kali lipat dari satu buah tersebut. Bagaimana kalau seorang berinfak dengan infak yang luar biasa, maka Allah akan memberikan kelipatan yang luar biasa pula. Contoh seorang keutamaan dalam puasa, man soma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa sehari karena Allah, ba'adallahu wajahu anin nar yaumal qiyamah, Allah akan palingkan wajahnya dari siksa api kiamat kelak. Bayangkan puasa sehari bisa menjauhkan wajah seseorang, tubuh seseorang dari siksa api neraka. Ini suatu keutamaan yang luar biasa. Dalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Itulah semua hanya semata-mata karunia dari Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak semua Allah berikan. Tidak semua orang Allah berikan hidayah. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan, taufik, inayah, ya, berbuat kebajikan. Tidak semua orang, hanya orang-orang yang Allah pilih saja, hanya orang-orang yang memiliki niat yang kuat saja. Orang yang memiliki niat kuat, kemudian Allah berikan kekuatan di dalam tubuhnya untuk berbuat, ya, awalnya dari niat. Sehingga niat baik itu jangan diremehkan, ya. Orang memiliki niat baik, namun secara fisik dia melihat kemampuannya tidak mampu. Karena orang tersebut memiliki niatan baik, Allah berikan kekuatan pada tubuhnya, Allah berikan kekuatan pada rezekinya. Wah, saya mau berinfak, tapi melihat kondisi semacam ini baru banyak kebutuhan. Mungkin anak sedang sekolah, mungkin anak sedang sakit. Melihat kemampuan saya tidak mampu, namun saya punya niat baik untuk berinfak. Ternyata Allah berikan rezeki di lain sisi, sehingga Allah kabulkan niat tersebut hingga tuntas diamalkan, sehingga membuahkan pahala yang berlipat ganda. Subhanallah. Fasanu yasiruhu lil yusra. Orang yang memiliki niat-niat baik, Allah akan mudahkan. Bila seorang jujur di dalam niatnya, dia shodiq ma'allah, dia tulus memiliki niat baik di hadapan Allah, maka Allah kabulkan. Orang yang misalkan berniat tulus menunaikan ibadah haji misalkan, walaupun dia dalam kondisi sakit, walaupun dalam kondisi stroke misalkan, ternyata Allah berikan kemudahan. Ya, betapa banyak cerita-cerita orang-orang yang sedemikian. Kalau dilihat meragukan fisiknya, ya, bisa jadi orang tersebut bisa mati terkapar, ya, terinjak-injak oleh para jemaah haji yang
badannya lebih besar, lebih kuat, lebih sehat. Ternyata orang yang stroke tersebut, orang yang berada di kursi roda tersebut, ternyata bisa berdiri dari kursinya dan mengelilingi Ka'bah dengan mudahnya. Subhanallah. Orang yang memiliki niatan baik betapa banyak Allah berikan kemudahan-kemudahan, sehingga paling tidak kita yang dalam kondisi sehat walafiat ini hendaknya banyak berniat baik. Innaka kadhan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Sesungguhnya engkau wahai para manusia beramal, dan ingat amal seseorang itu berdasarkan cita-cita. Orang tidak akan sanggup mengerjakan sholat kalau niatnya tidak tulus mengerjakan sholat karena Allah. Pasti selalu ada halangan. Orang yang gak niat, ya mau dipaksa ke masjid, dia gak akan sampai ke masjid karena gak niat. Selalu ada halangan. Di jalan ada banteng gembos, di masjid ada yang ketinggalan dari barang-barang, hingga dia jazaan wifaqo, balasan yang setimpal. Orang yang tidak memiliki niat, maka Allah tidak akan kabulkan amal-amal ibadahnya, tidak sampai terwujud. Sehingga berbahagialah orang-orang yang bisa beramal. Hakikat orang yang beramal itu landasannya adalah niat yang baik. Betapa banyak niat yang baik yang kita miliki, ya ternyata Allah tuntaskan. Allah berikan kekuatan pada tubuh kita, pada harta kita, hingga bisa menjalankan kebaikan-kebaikan itu dengan mudah. Sehingga benarlah wasiat Jibril ini, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Sesungguhnya engkau akan meninggal dunia. Kamu menjadi apapun, ya pasti engkau akan meninggal, karena tidak ada manusia yang kekal selamanya. Apa minkumul khud, apakah Allah akan jadikan kalian-kalian sebagai manusia yang kekal abadi di dunia? Tidak. Wa ahbib masyik, cintailah sesukamu, sesungguhnya engkau akan meninggalkannya. Maka alangkah baiknya kalau ya kita menyukai sesuatu yang terpuji di hadapan Allah. Maka ketika kita menyukai sesuatu yang baik, sesuatu yang diridai oleh Allah, maka perpisahan pun perpisahan yang menyenangkan. Berbeda dengan orang yang cinta dunia misalkan, begitu Allah uji misalkan, harta tersebut hilang mendadak misalkan, dia akan ya kehilangan mental, dia akan kehilangan pikiran yang sehat, bahkan perbuatan-perbuatan yang manusiawi. Wa'mal masyi'ta fa innaka mulaqih, dan berbuatlah sesuatu yang bermanfaat, sesungguhnya kalian akan mendapatkan balasan-balasannya. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan tersebut kelak di hari kiamat, ketika langit terbelah, ketika bumi telah dimuntahkan seluruh isinya, manusia dibangkitkan di padang mahsyar, di saat itulah, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, orang-orang yang soleh akan mendapatkan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. Kalimat yamin adalah bahasa untuk sesuatu yang baik, yang terpuji, yang menyenangkan, yang diridhoi oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat-surat yang lain, wa ashabu shimali ma ashabu shimal, ya. Dalam yang lainnya, wa ashabul yamini ma ashabul yamin, ya.
orang-orang yang berada di barisan kanan, ya, dan orang-orang yang berada di barisan kiri, menunjukkan manusia hari kiamat hanya ada dua golongan. Orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, mengisyaratkan dia adalah penghuni-penghuni surga. Kalimat yamin, ya, dalam bahasa Quran, dalam bahasa akhirat, menunjukkan sesuatu yang bahagia, yang menyenangkan, yang membawa kepada keberuntungan. Sebagaimana di dunia, tangan kanan fungsinya untuk hal-hal yang baik, memberi, ya, mengambil, ya, untuk makan, untuk minum. Berbeda dengan tangan kiri. Maka jangan digunakan tangan kiri untuk makan, tangan kiri untuk minum, karena tangan kiri itu hal-hal yang sesuatu yang tidak pantas, ya, seperti untuk, mohon maaf, ya, ketika buang hajat misalkan, buang hajat besar maupun kecil. Maka jangan sampai digunakan dengan tangan kiri kalau makan, kalau minum, atau memberikan sesuatu. Ini adalah tangannya para syaitan. Ya, disebutkan dalam hadis, ya, sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka sebagai orang-orang yang beriman, jangan meniru hamba Allah yang dilaknat, yaitu para syaitan yang makan minum berjalan dengan tangan dan kaki kirinya. Kita makhluk mulia, dilarang meniru, ya, bertasyabuh, ya, dengan makhluk-makhluk yang dimurkai Allah. Dilarang meniru syaitan, makannya dengan tangan kiri, minumnya dengan tangan kiri. Ya, seorang mukmin hendaknya berbeda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, keponakan beliau yang masih kecil, ya gulam samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik, wahai anak muda, ucapkan bismillah sebelum makan, sebelum minum. Agar apa? Agar yang dimakan barokah, tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan madorot. Ya, bismillah, ucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, sehingga makanan yang dimakan diberkahi oleh Allah. Sedikit ternyata membuat kenyang, sedikit ternyata membuat sehat. Ini keutamaan mengucapkan basmalah. Ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu. Rasul berpesan kepada, walaupun anak kecil, ternyata Rasulullah SAW tidak membiarkan makan dengan tangan kiri, tangan kanan. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dari makanan-makanan yang paling dekat dari sisi, ya, tubuhmu. Sehingga ini adab-adab etika di dalam Islam. Yang namanya yamin adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji. Maka pada hari kiamat Allah akan berikan orang-orang yang beriman kitab catatan amal mereka dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Maka ayat selanjutnya mengatakan fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya Aisyah. Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah amal-amal kami dengan hisab yang mudah, yang cepat. Tidak dipersulit di dalam hisabnya, perhitungan amal-amal kita. Maka Rasulullah SAW menerangkan ayat ini adalah al-ard. Hisab yang ringan adalah dinampakkan catatan amal tersebut di hadapan seluruh makhluk, kemudian dilihat oleh Allah
Kemudian Allah yatajawas, mengampuninya, memberikan maaf padanya, hanya sekedar memandang catatan amalnya. Dilihat orangnya, sekedar ditanya sekedarnya, bukankah engkau mengerjakan ini, mengerjakan itu? Sedangkan orangnya merasa khawatir, ya pelakunya merasa akan dilempar ke neraka. Tiba-tiba Allah mengatakan, qad satartu hal yaum fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum. Dahulu aku dunia di dunia telah menutupi dosa-dosamu, telah menutupi keburukan-keburukanmu, kejelekan-kejelekanmu, maka hari ini aku menghapusnya sehingga dihisab dengan hisab yang mudah. Allah hanya melihat catat amal, catatan amal, kemudian Allah memberikan ampunan. Ini hisab yang yasir, hisab yang mudah. Ini adalah keberuntungan yang didambakan setiap orang mukmin, yang setiap orang mukmin berdoa kepadanya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah amal kami dengan perhitungan yang mudah, tidak berbelit-belit. Berbeda kalau kelompok selanjutnya, orang yang dihisab dengan hisab perhitungan yang berbelit-belit. Ibaratnya saja, seseorang di sidang peradilan, ketika dicecar pertanyaan-pertanyaan, ya, dan tentu saja pertanyaan tersebut tujuannya untuk menjadikan dia sebagai yang tadinya saksi berubah menjadi apa? Tersangka. Na'udzubillah. Itu di dunia. Ya, para hakim, para jaksa dunia saja sudah pandai, ya, melakukan hal ini. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia sebetulnya saksi. Ya, dia dihadapkan tujuannya sebagai saksi. Namun bisa jadi dia saat itu pula karena pertanyaan-pertanyaan yang membelit dan melilit, ya, jawabannya, sehingga dia menjadi tersangka. Ternyata tersangkanya bukan hanya satu dua, banyak tersangka. Na'udzubillah. Ini adalah hisab yang berat, hisab yang berbelit-belit. Artinya kalau Allah menanya ini itu, berarti Allah tidak mengampuni. Berbeda dengan orang yang mukmin yang Allah ampuni dosanya. Allah hanya menanyakan, bukankah aku telah berikan engkau pandangan mata yang bisa melihat, lisan yang bisa berbicara, telinga yang bisa mendengar? Iya wahai ya Allah. Ketika ditanya hamba mukmin ini sudah merasa berdosa, merasa binasa, merasa akan dilempar di neraka, ternyata tidak. Allah nyatakan, qad satartu hal fid dunya wa anal yauma aghfiruk. Aku telah menutup dosa-dosamu ketika dahulu di dunia, sehingga dosamu tidak tercium, dosamu tidak terendus, dosamu tidak bau. Kalau seandainya dosa manusia bau, misalkan habis berbuat dosa kemudian bau, mungkinkah kita bisa duduk berbarengan semacam ini? Tidak mungkin. Misalkan kalau seandainya dosa itu seperti bau bangkai, apakah mungkin manusia bisa, ya, duduk bareng bersama-sama? Tidak akan mungkin. Allah telah menutup dosa tersebut ketika di dunia, karena Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah. Dan jujur saja, antara dosa kita dengan kebaikan kita, tentu masih banyak dosa-dosa kita. Namun Allah Maha Pemaaf, Allah penutup taubat, Allah Maha penutup dosa, sehingga dosa-dosa kita Allah tidak singkap, Allah tidak jadikan bau yang menyengat hingga manusia lari dari kita. Maka ini adalah orang yang dihisab dengan hisab yang berat.
ditanya dengan berbelit-belit yang ujungnya dia dijebloskan ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Suatu saat Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah ayat ini bahwasanya hisab yasir, ya, namun mengapa manusia ketika dihisab banyak disiksa?" Maka Rasul membedakan, kalau yang namanya hisab yasir itu adalah art, memaparkan catatan-catatan amal dan hanya sekedar dilihat oleh Allah catatan amalnya. Kemudian selebihnya Allah memberikan maaf dan diberikan kitab tersebut dengan tangan kanannya, sehingga dia diperkenankan untuk memasuki surga karena dosanya telah diampuni, ditutup dan dihapus oleh Allah. Adapun ya Rasulullah melanjutkan, man nukisal hisab udzib, barang siapa yang dimunakosah, dipertanya dengan bertele-tele, berbelit-belit, maka niscaya orang tersebut akan disiksa. Ya, pertanyaan hanya tidak satu lapis, berlapis-lapis. Maka kalau seorang dihisab dengan pertanyaan yang berlapis-lapis ini, pasti ujung-ujungnya dia akan dijebloskan ke dalam neraka. Menukisal hisab udzib. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ditanya secara rumit di dalam hisab di padang mahsyar, dia akan disiksa, pasti akan jatuh tersiksa dia. Adapun yang hisab yasir sebagaimana tadi, Allah hanya paparkan catatan amalnya di hadapan para malaikat. Allah hanya sekedar melihat satu persatu. Kemudian Allah berfirman, aku telah tutupi dosa-dosamu ketika kamu masih hidup di dunia, dan sekarang waktunya aku mengampuni dosa-dosamu. Kalau dahulu di dunia Allah tutup dosanya, maka di hari kiamat Allah tidak perkarakan dosa-dosa tersebut. Artinya sudah diputihkan dosa-dosanya, diputihkan. Tentu orang yang memiliki dosa kemudian dosanya diputihkan oleh Allah pasti memiliki amal-amal yang istimewa. Tidak semua dosa kemudian diputihkan begitu saja. Misalkan seorang berbuat dosa namun dia berbakti dengan kedua orang tua, misalkan Allah akan hapus dosanya. Sebagaimana zaman dahulu seorang tabi'in, ya, seorang budak berkulit hitam, dia berpenyakit, amalnya sekedar biasa-biasa saja, namun dia baron biwalidatih, sangat baik ketika berhadapan dengan ibunya. Seorang lelaki yang ya berkhidmat kepada ibunya, sehingga walaupun dia memiliki dosa, karena amalan istimewa ini Allah hapus dosa-dosanya. Luar biasa. Bahkan bukan hanya itu, doanya menjadi doa yang mustajab. Bahkan Umar sebagai khalifah pemimpin muslimin ketika itu meminta agar dia bisa bertemu dengan orang soleh ini, seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang dimana Rasul katakan doanya mustajab. Kalau engkau sempat bertemu wahai Umar dengan orang tersebut, mintalah untuk didoakan agar dosa-dosamu diampuni. Subhanallah, benar. Dengan susah payah Khalifah Umar mencari-cari orang tersebut, penduduk Yaman, yang akhirnya bertemu. Ya, ketika ditanya-tanya, orangnya biasa-biasa saja, namun memiliki amalan-amalan rahasia yang luar biasa, yaitu berbuat baik kepada ibunya. Suatu hal yang luar biasa.
Maka paling tidak hendaknya masing-masing kita memiliki amalan khusus. Dengan amalan khusus tersebut bisa jadi Allah menghapus dosa-dosa kita secara umum. Kita berbuat baik kedua orang tua, selagi orang tua masih ada, bersimpullah kepada kedua orang tua. Jangan begitu sudah meninggal baru mendoakan, terlambat. Kita yang masih diberikan kedua orang tua ataupun ayah ataupun ibu, berbuat baiklah, walaupun sehari sekali, namun rutin. Ini saya amal kebaikan ini akan menjadi tonggak amalan kita kelak di hari kiamat, bisa menghapuskan dosa-dosa yang lain. Atau kita memiliki amalan khusus, misalkan berbuat baik kepada tetangga, misal setiap hari berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, sehingga menjadikan ya amal tersebut suatu amalan yang istimewa, melebihi amal-amal yang lain, sehingga bisa menghapus dosa-dosa yang lain yang kita miliki. Atau kita tidak memiliki amal yang lain kecuali hanya sholat, berusahalah mengerjakan sholat dengan maksimal. Sholat lima waktu kerjakan dengan baik, jangan pernah terlambat. Syukur dibarengi dengan amal-amal sholat sunnah yang lainnya, sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat lima waktu. Kerjakan, jangan pernah tertinggal. Bisa jadi amal rawatib, amalan sholat sunnah yang senantiasa kita istiqomah, kita kerjakan, tidak pernah kita tinggalkan, akan mampu menghapus amal keburukan yang kita miliki. Atau kalau kita memiliki kebiasaan sholat malam di tengah-tengah malam, rutinlah kerjakan. Artinya apa? Masing-masing kita memiliki amalan khusus. Dengan amal khusus tersebut akan bisa menghapus dosa kita. Allah menutupi dosa kita ketika di dunia, sehingga hari kiamat Allah hapus dosanya. Sebagaimana yang tertera dalam ayat ini, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Yuhasibu dalam qiraah yang lain yuhasabu. Allah akan hisab dengan hisab yang mudah. Allah hanya melihat, melihat dan melihat. Karena Allah di dunia sudah tahu dan bahkan menutup dosanya, dan hari kiamat Allah telah ampuni. Ini hisab yang mudah. Barangkali kita pernah melakukan dosa ini itu, maka kita berharap agar dosa tersebut Allah tutupi selagi kita masih di dunia, sehingga di akhirat ketika kita setelah meninggal tidak memikul dosa tersebut. Berbeda ketika orang dalam kondisi meninggal dan dia memikul dosa berat, sehingga disunahkan bagi mayit, jenazah, ya, keluarganya memintakan kerelaan kalau seandainya memiliki dosa khilaf ataupun hutang, agar diberesi ketika itu juga, sehingga nyawanya tidak tergadai dengan hutang, tergadai dengan ya amal-amal yang belum dituntaskan, sehingga nyawa dia akan tidak tenang. Nyawanya akan tergade, seharusnya dia masuk surga, dia terganjal karena ini. Kasihan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, sehingga dia bisa kembali kepada keluarganya dalam kondisi sukaria, sukacita, berseri-seri. Kalimat ahlihi, para ahli tafsir menafsirkan kembali kepada keluarganya, yaitu keluarganya di dunia. Orang yang masuk surga, dia akan dipertemukan dengan keluarganya, anak istrinya, ayah bundanya. Sehingga kebahagiaan di atas kebahagiaan ketika seseorang bersenang-senang di surga bersama keluarga besarnya. Dia tidak akan masuk surga sendiri. Istrinya kemana? Dibuang di neraka. Anaknya kemana? Tersiksa di neraka, na'udzubillah. Ya,
Orang tidak akan pernah bahagia ketika dia bahagia sendirian. Kalau bahagia itu ajak-ajak keluarga, sehingga di dalam ayat dikatakan ku wa angfusakum, ku angfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluarga. Keluarga ya artinya anak, istri, ayah kita, kerabat kita, keponakan kita, kita lindungi dari siksa api neraka. Kalau seandainya kita masuk surga namun keluarga kita masuk neraka, naudzubillah. Maka di sini dikatakan ahlihi adalah keluarganya di dunia. Sebagian ahli tafsir ahlihi yaitu pasangannya dari para bidadari dan istri-istrinya yang menghuni surga. Artinya ahli di sini ahli di akhirat. Wa yang qalibu ila ahlihi masruro. Dia kembali kepada keluarga-keluarga mereka dalam kondisi bersenang-senang, berseri-seri. Suatu kebahagiaan yang sempurna ketika seorang bergembira dan seluruh keluarganya tidak satu pun yang tertinggal. Namun berbeda ketika misalkan ada putranya yang tertinggal ke neraka misalkan, atau putri tercintanya tertinggal di neraka, atau bahkan istrinya misalkan. Maka jangan biarkan istri-istri kita tertawan oleh neraka. Kita bebaskan, kita jaga dari siksa api neraka. Kita habis ngaji semacam ini, kita ingatkan anak istri kita, kita sampaikan, kita ajarkan kepada anak-anak istri kita, keluarga kita, sehingga kita membawa kepada pintu-pintu kebaikan, sehingga kita bisa berdakwah walaupun dalam ruang lingkup keluarga. Kita mengajak kebahagiaan keluarga. Kita tidak boleh bersenang-senang sendiri. Kita tidak boleh berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kita ngaji, habis selesai ngaji sudah tutup buku, ya, kunci kamar, tidur, sedangkan anak istri kita terlalaikan. Jangan. Emang mau masuk surga sendiri? Ya, istri anaknya tidak dididik, ya, dalam agama Islam yang sempurna. Jangan. Kasihan anak istri kita, orang yang tercinta di ruang-ruang lingkup keluarga kita. Kita usahakan kita bisa masuk surga bersamaan. Alangkah nikmatnya kita bisa bersama keluarga besar kita memasuki surga yang kekal abadi. Paling tidak kita bisa memberikan syafaat, ya, kepada istri kita, kepada anak kita. Karena yang namanya orang soleh akan Allah berikan kemampuan kelak di hari kiamat memberikan syafaat. Kalau ada keluarga-keluarganya yang kurang amalnya, akan mendapatkan syafaat amal soleh kita. Wa amma man utiya kitabahu waro'a zuhri. Adapun golongan yang kedua, orang-orang yang diberikan kitab dengan di belakang punggung mereka diterangkan, ya, mengambil catatan amal dari belakang punggung. Di dalam kitab, di dalam ayat yang lain, bishimali, dia akan menerimanya dengan tangan kirinya, karena kedua tangannya terborgol, terbelenggu di leher mereka, sehingga mereka harus menerima kitab catatan amalnya dari belakang punggung mereka. Di dalam hadis diterangkan bahwasanya tangan mereka masuk ke belakang dada mereka, sehingga dia harus mengambilnya dengan dari belakangnya. Diterangkan dalam riwayat yang lain, bahkan tangan kirinya akan menembus dadanya, kemudian menembus punggungnya, sehingga mengambilnya dari belakang dadanya. Naudzubillah. Ini merupakan siksaan. Dia mengambilnya pun susah, sulit, dan bisa terbaca apa akibatnya. Dia pasti akan dijebloskan ke dalam neraka jahim. Fasaufa yad'u suburah.
dia akan berteriak karena dia termasuk orang-orang yang celaka. Orang yang celaka adalah orang yang mengambil catatan amal dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Dia dalam kondisi susah, dia dalam kondisi sedih karena dia selama ini di dunia menanam dengan tanaman-tanaman yang tidak terpuji. Dia hidup di dunia sesukanya, tidak mengindahkan agama, bahkan tidak percaya dengan agama, bahkan tidak percaya akan adanya Tuhan, adanya Allah sang pencipta alam semesta yang menghidupkan dia dan yang mematikan dia. Dia mengira bahwasanya dia hidup hanya sekali di dunia saja, hidup untuk bersenang-senang. Lihat orang kafir, kehidupannya hanya bersenang-senang di dunia. Pikirannya tidak sampai tembus di alam kubur. Bagaimana? Tidak. Ya, pikiran mereka, mereka kalau sudah mati akan dibakar tubuhnya jadi debu, disimpan di keramik atau dikubur atau diterbangkan, sudah selesai, habis itu enggak bakalan bangkit kembali. Itu pikirannya orang kafir. Hingga tidak pernah terpikir oleh mereka bagaimana menanam kebaikan-kebaikan di dunia, hanya memuaskan hawa dan nafsunya. Apa yang menjadi selera, ya syahwatnya, ia lakukan. Sehingga ketika dia dibangkitkan dalam kondisi terbelalak dan harus dihisap, maka dia pun menerima catat amal ya dengan tangan terbelenggu, sehingga dia harus mengambilnya dari belakang punggungnya. Fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira, dan dia akan dijebloskan ke dalam neraka sa'ir, neraka yang panas menyala-nyala, neraka yang dinyalakan ribuan tahun menjadi merah, ribuan tahun menjadi biru, ribuan tahun hingga menjadi menghitam, memutih, menunjukkan sangat dahsyatnya siksa di neraka jahim. Mayusolla sa'iro, dia akan dipanggang, dia akan dibakar di neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masruro, karena dia dahulu di dunia hanya hura-hura saja. Dia bersama keluarganya masruro, kehidupannya hanya sekedar sendau guro, bersenang-senang, memuaskan syahwat mereka. Tidak pernah terpikir bahwasanya mereka setelah mati akan dihidupkan. Mereka tidak akan pernah mengira kalau setelah kematian mereka, mereka akan dibangkitkan. Tidak pernah. Innahu dhanna allay yahur, karena dia dari dunia dahulu mengira dia tidak akan dibangkitkan kembali. Yahur, dia tidak akan kembali. Ayarji, dikira hidup hanya sekali saja. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, tidaklah kami hidup kecuali hidup di dunia ini, dan kita akan mati karena umur kita telah habis. Bila umur habis, maka manusia akan mati, dan itu selesai sampai situ saja. Mereka tidak berpikir akan dibangkitkan, akan dihisap, akan dipertanggungjawabkan amal-amal mereka. Sehingga ketika orang yang tiba-tiba dibangkitkan, dia tidak memiliki kesiapan sama sekali. Tidak ada kesiapan mental, tidak ada kesiapan amal, tidak memiliki kesiapan, sehingga dia mau tidak mau di dunia ya yang bersendau kuro, yang bersenang-senang, yang hidup
ya, dengan diisi dengan tertawa-tertawa, maka ya ini tidak lain karena keyakinan mereka innahu dhanna allai yahur, karena mereka berkeyakinan, mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Iya, ketahuilah bahwasanya Allah Maha melihat semua perbuatan hamba. Yang baik Allah lihat, yang buruk Allah lihat, dan kelak di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan. Semua tercatat dalam catatan amal, sehingga mereka akan mendapatkan balasan-balasan yang setimpal dari perbuatan mereka. Inilah ya ayat yang ke-15 mengkisahkan perjalanan di hari kiamat. Ya, bahwasanya perjalanan hari kiamat sangat dahsyat. Hari yang pasti kita akan mendapatinya, menjumpainya, hendaknya dipersiapkan dengan baik. Kalau kita yakin kita akan dibangkitkan, bila kita yakin bahwasanya amal kebaikan kita tidak akan hilang namun tercatat, dan Allah akan membalasi, sehingga tidak menyurutkan kita untuk beramal soleh dan beramal kebajikan, hendaknya berlomba-lomba, berlomba di dalam kebaikan, sehingga kita mendapatkan ampunan Allah Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya. Mari kita berdoa di bulan yang suci ini, di hari-hari yang suci ini, kita banyak-banyak berdoa, memohon, paling tidak memohon ampunan kepada Allah agar dosa-dosa kita Allah tutupi di dunia dan Allah ampuni kelak di akhirat. Inna allaha wa malaikatah yusalluna ala nabi, ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wardawahumma an sahabatihil kiram wa ja'alna maum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma gfir lana wa li ihwanina alladina sabakuna bil iman wa la taj'al fi kulubina gillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma gfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana la tuzigh kulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tad' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala faqiran illa aghnaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa lakar ridha. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sahotik. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.